untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam list, dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka. Saat ini saya dalam penerbangan bersama Presiden Joko Widodo dari Riyadh menuju Washington DC. Sudah beberapa minggu ini kita terus berupaya untuk melakukan evakuasi satu keluarga WNI yang terdiri dari satu suami, dua anak, dan satu istri dari Gaza Selatan. Sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, saya memperoleh laporan bahwa mereka berhasil dievakuasi. Saat ini beliau-beliau ini sudah berada di wilayah Mesir dan sudah berada bersama dengan tim evakuasi KBRI Mesir. Selanjutnya, mereka akan dibawa ke Kairo dan akan dipersiapkan kembali ke Indonesia. Proses evakuasi ini memakan waktu yang cukup lama. Dari isu nama beliau tidak ada di dalam list, proses memasukkan nama beliau ke dalam list memakan waktu yang sangat panjang. Dan begitu nama-nama beliau sudah berada di dalam list, evakuasi juga belum dapat dilakukan karena pintu perbatasan tidak dibuka dengan berbagai alasan situasi lapangan. Proses panjang ini sekali lagi menunjukkan bahwa proses evakuasi sangat tidak mudah. Namun, upaya kita terus kita lakukan secara maksimal. Selama hampir satu minggu berada di Timur Tengah, saya terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk memastikan mereka dalam keadaan baik, mereka masuk di dalam list, dan beberapa kali saya meminta agar pintu perbatasan dapat dibuka. Tim Jakarta di bawah komando Direktur PWNI dan juga terus melakukan komunikasi. Tim evakuasi KBRI Kairo juga terus bolak-balik dengan harapan sewaktu-waktu pintu dibuka dan evakuasi dapat dilakukan. Sekali lagi hanya ada satu kata yang dapat diucapkan, Alhamdulillah. Dan dengan sudah keluarnya keluarga Pak Husin dari Gaza, maka dua keluarga Indonesia sudah berada di luar Gaza. Dan menyisakan 3 WNI yang tinggal di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Sampai saat ini, beliau bertiga memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi dengan ketiga warga negara Indonesia tersebut dan juga dengan perwakilan Mercy di Jakarta untuk memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik.